Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Firman Tutorial. Di konten kali ini saya ingin mengasih cara bagaimana memfoto di malam hari guys ya, di HP Android tanpa aplikasi GCam. Oke, di sini saya menggunakan HP Android ya. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa klik like dan subscribe guys, dan komen apabila kalian ada pertanyaan guys ya. Oke, kita langsung saja ke kameranya guys ya, bukan aplikasi, ke kameranya. Ini kita pakai kamera biasa. Di sini saya menggunakan HP Android yaitu Vivo Y12. Oke, dan ini mode biasa guys ya, kita akan setting ke mode pro. Saya akan buktikan dulu, dan ini mode foto biasa guys. Nah, dan inilah hasilnya mode foto biasa nih guys ya. Ini hasilnya seperti ini, dan kita akan setting di mode pro guys agar hasilnya lebih optimal, agar foto di malam hari. Oke, sebaiknya agar kalau kalian foto itu harus pakai tripod guys ya, atau ganjelan, agar tidak goyang-goyang, agar hasilnya lebih bagus. Oke, AF kita nggak usah setting guys ya, karena AF itu fokus ya. Dan di sini WB juga tidak usah kita setting, auto saja. Nah, dan di sini kita setting S-nya guys. S itu kecepatan rana guys ya, kecepatan rana itu kecerahan guys ya. Kecerahan semakin gede, kita kecerahannya semakin jelek guys, noise-nya kelihatan. Di sini saya sarankan kalian setting di angka 18 guys. Nah, seperti ini. Dan di sini ISO guys, ISO kalian setting di angka 200. Oke, kita langsung saja mulai guys ya. Sini saya menggunakan ganjelannya bangku. Nah, dan ini hasilnya guys. Nah, kita tunggu ya, kita jepret 1 2 3, kita tunggu, emang agak lama guys, tidak boleh goyang-goyang agar hasilnya lebih optimal. Oke guys, dan inilah hasilnya guys ya. Nah, ini hasil dari mode malam guys. Nah, sungguh bedakan guys ya, ini foto biasa dan ini mode malam. Oke, semoga bermanfaat guys ya video dari saya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.